Pendidikan merupakan investasi masa depan. Namun nyatanya masih banyak anak-anak yang putus sekolah bahkan tidak sekolah sama sekali karena beragam alasan, salah satunya faktor ekonomi. Hal inilah yang mendorong terbentuknya sekolah Kolong Cikini atau Sekoci. Resmi terbentuk pada 31 Mei 2015, Sekolah Kolong Cikini diinisiasi oleh para relawan yang peduli terhadap pendidikan anak Indonesia. Memberikan pendidikan gratis, Sekoci menjadi tempat belajar sekaligus bermain bagi anak-anak marginal di Cikini, Jakarta Pusat. Tak hanya memberikan pendidikan pada anak-anak, Sekoci juga membentuk karakter dan etika budi pekerti serta menanamkan rasa cinta tanah air. Program belajar mengajar pun dibuat menarik dan menyenangkan untuk anak-anak. Dan di Hari Anak Nasional ini kita juga akan membahas bagaimana semangat belajar anak-anak itu nggak boleh pudar, ya kan, karena gimana pun mereka adalah generasi penerus bangsa. Jadi segala keterbatasan nggak boleh membatasi semangatnya, tetap harus semangat belajar terus pastinya. Okay. Dan dibantu juga dari teman-teman Sekoci ini atau kita... Sekolah Kolong Cikini yang sudah hadir pagi hari ini. Selamat di Indonesia Morning Show. Selamat pagi. Ada Mbak Ajeng, ada Melisa, Penny, dan juga Mbak Nadia, ya. Jadi Mbak Ajeng ini adalah pendiri Sekoci ya. Kalau Mbak Nadia adalah volunteer dan juga Penny dan Melisa ini adalah anggotanya. Oke, mungkin pertanyaan pertama pasti gimana sih ini awal mula terbentuk komunitas ini Mbak? Semangat apa awal yang sampai akhirnya sekarang banyak gitu mengkoordinir teman-teman? Sebenarnya awalnya tuh karena hal yang simpel banget ya Mbak Mas. Jadi cuma karena ada tante saya dulu cerita, dia bukan orang Jakarta, dia nanya jalan ke anak jalanan. Okay. Jawabnya kasar, gak sopan gitu. Terus curhat lah gitu kan. Terus saya mikir ini yang salah bukan anaknya gitu. Ini mereka cuma kurang disentuh, kurang dikasih pelajaran, tidak ada edukasi di lingkungan mereka. Jadi kenapa gak saya langsung terjun langsung ngelihat keadaannya gimana sih? Tapi kenapa fokusnya di Cikini nih Mbak Ajeng? Fokusnya di Cikini ini karena awalnya memang rumah saya dekat dengan Cikini. Terus kenapa nggak berbuat baik itu deket-deket dulu deh gitu. Terus ngelihat anak-anak ada yang jualan tisu di situ, ada yang ngamen gitu kan, ada yang pemulung. Dan ini kayaknya bisa nih gitu, saya mulai di sini seperti itu. Tapi sebenarnya yang menjadi sasarannya ini adalah anak-anak usia berapa sih Mbak Ajeng? Yang bisa bergabung di Sekoci ini ada paling kecil umur berapa, paling dewasanya umur berapa? Mbak Nadia mungkin. Sasarannya kita ada dari balita sampai umur 15-16 tahun. Oke. Okay. Nah, nanti tuh kebagi dua, ada perahu A sama perahu B. Perahu A itu biasanya anak di bawah 6 tahun. Di bawah 6 tahun, itu perahu A? Perahu A, karena kurikulumnya berbeda. Kalau perahu B itu di atas 6 tahun ke atas. Jadi nggak digabungin langsung beda, segala batasan umur itu nggak digabungin ya? Ada dipisahkan misalkan kelompok umur. Yang lucu programnya, Fit. Jadi programnya ada mendarat sama berlayar. Nah itu apa sih? Dua program itu memang dua program yang konsisten di Sekoci. Mendarat itu mendongeng dan belajar santai. Itu yang dilakukan setiap minggu. Minggu, setiap jam 3 sampai jam 5 itu mendarat. Kemudian ada juga kita jalan-jalan tapi namanya berlayar. Belajar dan jalan-jalan yuk bareng Sekoci gitu. Berlayar itu juga jalan-jalannya nggak cuma yang fun gitu aja, tapi juga harus ada nilai edukasinya, misalnya ke museum, ke taman mini, Ragunan, kebun binatang, Ancol, dan lain-lain yang kita bisa ngasih tahu informasi di sana ke anak-anak. Jadi gak cuma belajar di kelas yang serius banget gitu ya, tapi juga banyak kegiatan bermainnya, kegiatan keluarnya juga. Setiap akhir minggu kan ya, tapi Sekocinya ini dari hari Senin sampai Minggu atau ini Sabtu mingguan aja? Sih, hanya minggu. Setiap minggu ya kegiatannya, baik. Nah, kalau Melisa sama Feni, udah berapa lama nih ikut Sekoci? Kalau saya udah 2 tahun. Feni? Kalau saya hampir 1 tahun. Apa? Gimana yang kalian rasain setelah ikut Sekoci ini? Seneng atau gimana nih mungkin? Seru, Kak. Seru? Bisa main bareng, bisa main sama teman-teman. Senang banget, dan bahkan nih Fik ya katanya, bahkan kreativitas mereka juga terasa, percaya diri mereka terasa. Kayak Melisa nih, Melisa jago baca puisi katanya. Kita tes ya. Berani Melisa? Berani. Silahkan jadi dulu ya. Berani. Silahkan Melisa maju ke depan. Yuk maju. Jadi Melisa mau baca puisi, judulnya apa Mel? Dari balik tangan kecilku. Oke, silahkan. Silahkan.
Dari Balik Tangan Kecilku, karya Tasya Tania Hart. Terus, nantikanlah kami dunia, kami tumbuh untuk engkau, kami menghadang badai untuk engkau, dengan tulus kami anak-anak bangsa. Tadi Melisa latihan berapa lama tuh kalau misalkan, kenapa suka baca puisi Melisa? Seneng banget kak. Senang aja bisa dia pertama diajarin Kak Ajeng, terus tamanya nggak bisa akhirnya bisa. Tapi suka bikin puisi juga nggak kamu? Iya. Bikin dong di sini ya, jadi biar bawain puisi sendiri. Oke, nah selain baca puisi Fik, kita juga ada permainan yang mau kita mainin bareng teman-teman sekalian. Jadi ini permainan 5-4-3 atau menyebutkan 3 kata bahasa Inggris dalam waktu 5 detik. Kita coba. Nah, ini masing-masing. Saya udah punya kocokan arisannya di sini. Siapa yang menang arisan? Bukan ya? Kategori permainannya. Yes. Ya, jadi nanti kalian pilih ya. Satu kertas, Melisa satu, Feni satu. Nanti kasih ke saya, kita buka dan kalian harus memberikan 3 kata ya. 3 kata dalam waktu 5 detik. Oke, siap ya? Can you do it? Siap. Bisa. Can you do it? Oke. Siapa dulu yang mau mulai? Feni deh, tadi kan Melisa udah baca puisi. Sini kasih ke saya. Oh iya. Oke. Feni dapat kategori apa? Coba lihat Vi. Sini. Oke, kita buka ya. Yes. Kategori apa nih yang didapetin sama Feni? Vi Haiku. Udah siap? Udah siap? Oke, kita mulai. Car, motorcycle, train. Kayaknya baru 2 detik udah kejawab tuh. Bukan 5-4-3, 2-4-3 itu tadi ya. Luar biasa. Oke. Sekarang langsung Melisa. Melisa gantian nih, pilih salah satu. Terus kasih ke saya ya. Oke. Saya yang menang. Bukan. Kategori buat Melisa adalah fruit. Siap. Siap. 1, 2, 3. Apple, watermelon, banana. Yes! Pas banget waktunya habis ya. Oke, oke. Oke, dua-duanya bisa menjawab tuh. Kalau ya. Kalau misalkan Melisa sama Feni sudah coba, kita tes kata Fik, abis dia ngasih-ngasih terus kan kita kasih sekarang ya. Jangan dong. Kan kamu udah ngasih-ngasih, ini beneran disuruh coba yuk. Terima kasih loh. Oke, Fik, pilih coba yang mana. Kita akan lihat apakah Taufik nih sehebat Melisa sama Feni apa enggak. Satu aja. Ada nama saya nggak ya dalam sini ya, lumayan dapat duit. Bukan arisan. Ya? Jadi Kak Taufik ini dapat kategori color. Color red. Belum. Oh, iya. Waktunya ya 1, 2, 3. Red, white, blue. Kecepatan. Kamu harus agak-agak lama dikit dong. Oke. Turquoise. Apa lagi? Udah waktunya habis. 4 tadi. Ya. Sila juga sekali. Wow. Oke. Okay. Kita mulai. Ini ya, tapi saya buka dong. Oh, gitu. Anaknya dendaman banget ya, kayak enggak terima. Oke, okay, kategori buat Sila adalah animal. Wow, oke. Okay. 3, 2, 1, udah. Dog, cat, turtle. Yeay. Oke, okay, balik lagi nih ke teman-teman dari Skoci ya. Ada kendala nggak sih Mbak Ajeng ketika Mbak Ajeng nih melakukan kegiatan bersama teman-teman Skoci? Misalkan harus kegiatan mendongeng atau ketika berlayar ke museum, kendala-kendala apa biasa yang dihadapin? Atau ketika merekrut mereka? Iya, banyak pasti ya Mbak Mas. Jadi awalnya juga nggak selangsung banyak anak-anaknya, kita yang cari gitu. Terus keinginan anak untuk belajar itu masih kurang awalnya, karena kan mungkin mereka berjualan gitu kan. Terus kendala lagi tempat gitu kan, tempatnya yang nggak proper gitu. Okay. Kalau hujan kita pakai terpal, kehujanan gitu. Itu juga terus ya minat anak yang naik turun gitu kan. Atau bahkan volunteer yang ini kan sifatnya sukarela gitu ya. Ini konsistensinya ya. Gitu sih. Okay. Itu, okay. Itu tapi kalau misalnya ini kan apa namanya bentuk kegiatan yang bisa dibilang sosial gitu ya. Kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya udah ada apa, mungkin memberikan sedikit bantuan, memberikan perhatian gak sih sama Skoci ini? Skoci, sekarang sih alhamdulillah tempat kita udah gak dikolong lagi. Kita bisa pergunakan RPTRA sekarang. Ada perpustakaannya juga, jadi ketika selesai belajar kita bisa ke perpustakaannya, baca dan lain-lain sih. Fasilitasnya sudah mumpuni lah. Udah lebih baik ya sekarang. Ya. Ini pertanyaan-tanyaan untuk semua nih, termasuk ke Mbak Nadia sebagai volunteer. Apa sih harapan Mbak Nadia sebagai volunteer di Skoci ini untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak Indonesia gitu?
anak-anak Indonesia, harapan saya sih anak-anak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah atau dari kita-kita lah yang terdekat kayak gitu kan, karena mereka kan penerus bangsa kita gitu kan, dimulai dari mereka soalnya kayak gitu. Okay. Kalau kalian sendiri berdua nih cita-citanya apa? Kamu pengen jadi apa? Om Taufik pengen tahu. Kakak aja biar beda-beda dikit umurnya. Kamu cita-citanya apa? Cita-citanya biasa jadi apa? Mau jadi polwan. Mau jadi polwan. Keren. Penny? Mau jadi dokter. Apapun yang kalian cita-citakan, percaya kalau kalian bisa dan harus diiringi dengan semangat yang kuat ya. Doa juga jangan lupa. Baik, terima kasih Mbak Ajeng, Penny, Mbak Lisa, Mbak Nadia. Terima kasih sekali ya. Semoga semangat ini dapat tertular ke banyak orang ya. Betul, termasuk kalau udah dewasa jangan pernah berhenti belajar. Setuju. Ya. Yes, dan setelah kita tadi ngobrol-ngobrol seru, masih akan ada informasi penting lain yang kami siapkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.